Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Semua teman-teman hadirin yang sedang menonton, seluruh subscriber Lorong Misteri, hari ini sesi adu nyali atau uji nyali saya seorang diri di tempat sini. Kalau biasanya live streaming, tapi hari ini saya adu nyali. Astagfirullahaladzim, gerak sendiri. Kameranya bergerak dengan sendirinya. Jadi teman-teman, saya sedikit menceritakan kronologis yang ada di tempat sini, dahulunya apa dan kenapa kita explore. Jadi dahulunya teman-teman, ini adalah rumah seorang keluarga yang ditinggal meninggal. Astagfirullahaladzim, ada suara. Karena ada beberapa hal, jadi rumah ini tuh ditinggal sama keluarga itu tanpa ada ahli waris ya teman-teman. Sehingga rumah ini tidak ada yang mengurus dan akhirnya terbengkalai begitu aja. Dan pintu rumah ini didobrak teman-teman, didobrak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga tempat ini seringkali dimasuki oleh pemuda dan pemudi, atau ya kita sebut saja oknum lah ya, yang tidak bertanggung jawab dan melakukan hal-hal yang tidak pantas di tempat ini teman-teman. Jadi di ruangan sini, di sana teman-teman, itu ada tempat semacam kamar, memang kamar, ada kamar. Mungkin karena dulunya itu ada kamar dan masih ada spring bednya. Spring bednya itu dipakai oleh oknum tersebut untuk gitu teman-teman. Ya, teman-teman pasti tahu itu apa, ya. Untuk ngegabrut teman-teman, ngegabrut. Allahumma shalli ala Muhammad. Hey, si juri tidak terima dia si juri gini. Ini teman-teman, ekstensinya seperti ini. Sepertinya ekstensi di sini sudah berkolaborasi dengan oknum yang ngegabrut itu. Sehingga ketika saya ceritakan kronologi tempat sini, bahwasanya di sini pernah ada yang ngegabrut dan setan itu menggoda juga untuk ngegabrut, dia cemberut teman-teman. Dia nggak terima. Makanya dia carut marut sehingga merusak di sini. Jadi eksistensi berisik-berisik kayak gitu tuh nggak terima dia. Saya ungkap semua kronologis di sini. Nih teman-teman, di sini kamarnya nih, nggak kelihatan ya? Di sini, masuk di sini nih. Situ tuh, tuh kamarnya tuh. Ada spring bed dan saya tempat juga live streaming di situ, teman-teman bisa tonton. Namanya Rumah Angker Tempat Mesum kalau nggak salah. Rumah Angker Tempat Mesum. Itu filmnya, apa namanya, live streamingnya. Jadi saya di situ challenge, ada Aulia Lia atau siapa itu yang request saya untuk jingkrak-jingkrakan, loncat-loncatan, njot-njotan di atas spring bed yang sudah kotor dan bau pandan busuk ya teman-teman ya, yang sudah bau hangser teman-teman, sudah basah itu, ada pulau-pulaunya. Saya suruh loncat-loncatan di situ, itulah dia teman-teman. Dan hari ini saya uji nyali di hari yang berbeda. Sebelumnya Omah juga sudah uji nyali. Omah merasakan banyak sekali ekstensi di sini, teriakan-teriakan, tangisan-tangisan. Dan memang tempat ini sudah angker. Di belakang rumah ini aja ada pohon. Allah. Terdengar nggak teman-teman? Ada suara merintih, menangis. Yeah.
ada suara dari arah pohon sini, teman-teman. Dari arah pohon sini ini ada suara. Rintihannya itu berasal dari arah belakang. Yang mana di belakang ini ada pohon begitu besar. Yang konon jadi gerbang menuju alam gaib. Di sana ada gerbang yang tidak kasat mata yang menuju kerajaan gaib. Pembawa alam, teman-teman. Rumah angker ini sudah memang sudah puluhan tahun, dan kita bisa lihat dari pohon yang besar itu. Artinya rumah ini sudah puluhan tahun terbengkalai, tidak dihuni. Sehingga rupanya pohon ini di belakang sebesar gaban. Sebesar-besarnya, teman-teman ya. Menunjukkan bahwa tempat ini memang udah lama ditinggali dan angker. Jadi enggak aneh kalau emang ada kuntilanak, pocong, genderuwo, bahkan itu tuyul-tuyul yang berasal dari air-air nistanya orang yang bermesum di tempat sini nih, di kamar sini, orang nista yang mesum di tempat sini. Cairan-cairan itu jadi tuyul, teman-teman. Oke. Kita perdengarkan ini deh ekstensinya di tempat sini. Ketika saya berbincang ini ada suara-suara sambil nongkrong, teman-teman. Hadir. Assalamualaikum. Ya mayitu, ya bada'u, ya ahlul ghaib, sir, zat, sifat, wujud. Semua yang ada di tempat sini wujud, kalian semua. Tunjukkan eksistensi kalian. Tunjukkan kekuatan gaib kalian. Allahumma shalli wa sallim. Saya diprokocotin, teman-teman. Kayak ada air jatuh dari atas sini, woi. Kuntilanak, genderuwo, pocong, kau meludah, woi. Astagfirullah. Air. Saya diludahin. Saya diprokocotin ini sama setan. Astagfirullah. Hei kamu, yang ada di atas sini turun. Janganlah kering di atas. Kuntil, tuyul. Jangan kencing kamu di atas. Astagfirullah. Ini manusia di bawah, main kencing aja. Tuh, teman-teman tuh. Basuh. Gak ada baunya sih. Apes saya dikencingin. Saya di-e-e-in cicak aja apes, dikencingin setan lagi juri ini. Ada air prokocot dari atas. Oke, teman-teman, saya sini bawa, teman-teman. Saya di sini bawa macam dupa. Tapi enggak ada korek ya, kayaknya. Sorry teman-teman, nggak ada koreknya. Thank you.
bangunannya ketutupan sama suara truk ini, suara estensinya. Jadi ini posisi bangunan ini, rumah ini ada di pinggir jalan. Dahulunya ini adalah hutan teman-teman ya, kampung perkampungan, tapi seiringnya peradaban di sini makin ramai. Akses jadi akses utama di sini, jadi di pinggir jalan jadinya berisik banget truk-truk yang lewat di sini. Motor sebuah kendaraan malam pun tetap masih ramai ya teman-teman karena jalan utama. Sehingga mohon maaf kalau ada suara-suara bising ini. Ya Allah ya Rabb. Hei kau juri, ketuk-ketuk jendelalah dia. Di jendela ada kayu lapuk teman-teman. Sini si juri. Kamu di mana? Saya pukul kamu juri. Woi, belakang saya dan jalan. Hadir. Weh. Gimana lo? Hadir kalian. Ekstensinya cukup padat di sini teman-teman. Kalau tidak kuat-kuat, Allah. Ini suaranya seperti suara nenek-nenek teman-teman. Suara orang tua, tapi tidak jelas ini perkataannya apa. Suaranya kayak orang tua ini ya, kayak perempuan tua, nenek-nenek ini kayaknya. Sini setan. Kemari. Kalau kamu berani sini. Sini saya masuk ke saya sini. Rasuki saya. Sini. Coba buat saya kesurupan sini setan. Sini setan. Masuki jasad saya. Ayo, bikin saya kesurupan. Sini. Kalau kamu berani, kemari. Oke teman-teman, tadi saya sudah adu nyali di tempat ini dan banyak sekali suara-suara yang nggak jelas keberadaannya dari mana. Yang pasti di sini memang angker bin apa ya ini ya, angker bin inilah pokoknya. Duh, pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, emang bener-bener banyak sekali juriknya dedemitnya di sini, roh-roh jahatnya. Mungkin dikarenakan di sini ada setan yang berbentuk jin dan setan diisi sama setan yang berbentuk manusia teman-teman. Itulah, ada yang berbuat mesum di situ, ada setannya di sini, jadi emang berkolaborasi mereka gitu. Ada setan yang wujudnya nyata dan goib. Nah itulah dia yang menambah angkeran tempat ini. Makanya
tadi banyak sekali ekstensi-ekstensinya. Oke teman-teman, langsung aja saya pamit undur diri. Mungkin cukup sekian adunya list saya malam hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.